hari ini kita mau review domba umur 10 bulan. Dan ini satu keluarga, si Menak dan si Menis. Beberapa bulan yang lalu saya sempat videoin yang ini. Dan nanti kita akan lihat dulu reviewnya. Baru nanti akan saya liatin yang waktu dulu pertama kali saya review, saya masukin ke YouTube. Terima kasih udah subscribe video dan selalu nonton video-video dari saya. Mudah-mudahan terus berkembang, guys. Assalamualaikum, guys. Ini jajalon-jajalon super, guys. Baru saya turunin kandang. Ini yang 3 bulan yang lalu saya posting. Ini si Menik. Mungkin ada yang pernah lihat. Waktu itu tanduknya masih segini, masih sejengkal. Dan ini sekarang udah 2 jengkal dan pasangannya keren banget. Dan ini satu biang, satu keluarga. Ini waktu anakannya 2. Dan kalau pasangan tanduk dua-duanya mewah. Tuh. Kakinya, sepatunya ada semua, dengkul dan lain-lain. Dan lihat, guys, dia punya buntut luar biasa sekali. Ini si Menik. Nanti video yang 3 bulan atau 2 bulan yang lalu saya share untuk keakuratan datanya. Waktu itu syuting bulan apa ya, bulan Agustus apa ya? Apa September kayaknya. Luar biasa. Luar biasa. Ini mumpung lagi ada matahari, jemur sebentar. Ini baru nyarangan, belum papak, belum apa. Dan ini bapaknya jelas, ibunya juga dari keluarga pilihan atau induk pilihan. Dia punya kakinya juga luar biasa. Surat di tanduknya sama semua. Tuh ada. Kalau yang ini dandanan suratnya lebih oke, lebih istimewa. Dan saya cenderung kalau untuk tanduk pertumbuhannya lebih banyak ini, lebih bagus ini. Ini pasangan tanduk Bandung kalau dibilang favorit. Maksudnya orang-orang Bandung lebih banyak ke sini. Kalau Bandung, Garut ini lah, karena kelihatan dari nyempet atau enggaknya, nyepet atau enggaknya di leher gitu. Tapi kalau besarnya tanduk, kukunya lebih besar ini. Ini agak kecil, tapi ini dia punya badan keren-keren. Nanti ada video-video perawatan dan pola pakan dan lain-lainnya, tips dan trik untuk domba tetap sehat dan pertumbuhannya maksimal. Ini sekarang umurnya udah manju 10, berarti baru nyarangan gitu. Dan nanti saya akan videoin lagi di sebulan ke depan seperti apa nanti pertumbuhannya. Dan mudah-mudahan terus berkembang pesat dan sehat. Terima kasih udah nonton film video. Selamat beraktivitas, jangan lupa bersyukur.